teman-teman, ini saya sedang berada di lokasi wisata dermaga Cireng Banjirai. Di sini saya berdiri di depan parkir. Ya teman-teman, ini saya mau ke dalam. Saya mau ke lokasi dermaga Cireng Banjirai. Lokasi Cireng Banjirai. Cuacanya hujan teman-teman. Ini lokasinya. Kondisi hujan. Jadi saya berteduh dulu teman-teman di sini ya. Ini. Teman-teman, hujannya sudah mulai reda. Saya akan jalan-jalan kembali di sekitar dermaga Cireng Banjirai ini dan mau menanyakan apa saja aktivitas warga sehari-harinya di sekitar dermaga Cireng Banjirai Palangkaraya ini. Mari teman-teman ikuti terus perjalanan saya kali ini. Nah, teman-teman, ini saya mau datangi bapak-bapak yang ada di sini. Ini teman-teman ya. Pak, permisi Pak. Ini mau nanya-nanya dulu Pak. Baiki apa ini Pak? Mesin. Oh mesin. Buat apa Pak? Kerja ikan. Oh kerja ikan. Ya di mana Pak? Di Sembangau. Oh di Sungai Sembangau ya. Dengan bapak siapa Pak? Pak siapa? Pak Rumadi. Pak Rumadi ya. Setiap hari lah ini Pak kegiatannya dari sana. Oh, sini Pak, lihat sini Pak. Nah, biar lebih ganteng kan. Ya. Oke Pak, makasih Pak ya. Ini pasar yang ada di wisata Pelabuhan Cireng Banjirai. Ini sobat semuanya, bisa sobat lihat. Ini pasarnya cukup ramai sekali sobatnya.
Ini ada dijual berbagai makanan. Nah, ini halo Dek. Ya. Hai Cil, jualan apa Cil? Ah, maskernya lah. Teman-teman, ini aktivitas keseharian dari warga masyarakat di Dermaga Kerembang Girai. Demikian Sobat YouTube perjalanan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.